Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Bison, yaitu pompa injak ya. Nah, ini kalian yang membutuhkan pompa manual di rumah ya, cocok membeli produk pompa injak ini. Nah, kita akan lihat aja dalamnya. Ini pompa injak satu tabung ya. Jadi yang biasa kalian menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini cukup diinjak aja. Jadi tidak memerlukan tenaga tangan yang cukup melelahkan ya. Ini cukup diinjak, tidak kotor juga. Nah, bentuknya seperti ini. Kita juga mendapatkan beberapa aksesoris, yaitu ada dock untuk isi pompa bola ya, atau juga balon ataupun kolam mainan ya. Ini ada 3 buah aksesorisnya yang bisa dipasangkan di ujung pompanya. Untuk kualitasnya sendiri di sini, untuk bahan dia hampir full besi ya. Ini terbuat dari besi. Tabungnya juga, dan juga kalian bisa lihat seberapa tekanan yang dihasilkan oleh pompa kalian ya. Jadi kalian bisa memonitor sudah cukup atau belum tekanan yang diterima oleh ban motor atau yang lainnya. Ini untuk tekanan dia dari 0 sampai 100 PSI ya. Ini. Dan untuk cara pakainya juga cukup mudah, yaitu simpan di bagian di bawah ya. Lalu di bagian sini dia sudah ada karet. Jadi ketika diinjak juga dia tidak mudah slip ya. Ini bisa didengar ya. Ya. Oke. Nah, nanti kita akan coba untuk sedikit pemberatekannya untuk pemompaan bola ataupun ban motor ya. Kita akan coba untuk pemompaan ban motor, kita akan apa-apa bisa untuk ban motor. Nah, kita akan langsung aja. Nah, untuk cara penyimpanannya juga di sini sudah ada penguncinya ya. Cukup kalian tekan seperti ini. Lalu di bagian samping sini ada kawat ya atau pengunci. Kalian bisa buka, tekan dulu, lalu si kawat ini dia cantolin di bagian ini ya. Si kawatnya dicantol, jadi dia akan lebih ringkas lagi ketika penyimpanannya. Kalian bisa lipat untuk selangnya juga di bagian dalam sini. Jadi untuk penyimpanan juga sangat amannya, tidak memakan tempat seperti ini. Kalian bisa simpan di atas lemari atau dimanapun, yang pastinya tidak memakan banyak tempat. Ketika ingin digunakan cukup sedikit tekan, lalu si pengunci dia akan lepas, lalu bisa digunakan seperti ini. Oke, kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini sudah ada, kita ada motor ya. Nah, ini sudah kita kempeskan. Ini kempes ya. Untuk caranya sangat gampang. Untuk motor sendiri dia udah langsung ya, ini locknya. Jadi cukup kita masukkan aja, masukkan ke dalam itunya, lalu tarik tuas ke belakang. Oke, sudah seperti ini terpasang. Nah, lalu kita buka penguncinya. Ini nol ya. Tekanannya dia masih nol. Kita coba.
Oke, sini sudah naik ya. Dia jarumnya di 40 PSI. Jadi sudah kencang. Sudah keras ya. Oke, sekian untuk hasil dari pengetesan. Kita lanjut ke studio. Oke, jadi kalian sudah lihat ya untuk hasil pengetesannya. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk bagus atau tidak dan juga worth it atau tidak untuk kalian beli untuk produk dari Bison ini, pompa injak satu tabung ini. Semoga video tadi bisa membantu kalian yang ingin membeli produk ini dan lebih yakin lagi untuk membeli produk ini. Sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.